Saya akan bermain-main dengan ini. Saya ada stick. Sebetulnya stick ini untuk brayen atau haken ya. Lalu saya ada boneka ini bisa dilentur-lenturkan. Jadi saya taruh di sini. Ya, kemudian saya ada wadahnya dua, satu lebih pendek, satu lebih panjang. Ya, jadi saya rasanya rakaian ini karena warnanya merah putih cocok sekali untuk 17 Agustus ya. Apalagi di sini ornamennya sedang memanjat nih dia. Sedang rupanya kita sedang berlomba untuk memanjat ya. Itu imajinasi saya. Di sini saya pakai foam. Lalu di sini saya kasih ke batu-batu putih ya. Nah, kita coba untuk kita rangkai ya. Saya pakai bunga alium, alium kecil ini yang lucu. Saya akan taruh di sini. Rangkaiannya ini saya akan bikin paralel. Paralel mudah sekali, kita bermain-main dengan imajinasi saja. Ya. Lalu saya kasih daunnya di sini. Saya akan taruh papirusnya dulu. Ya, jadi papirusnya saya sudah taruh di dua wadah. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu sekarang saya akan taruh alium. Di sini sudah saya taruh dua. Sekarang kita taruh di sini. Saya akan taruh dua di sini. Sekarang saya taruh daun. Ya, ada yang saya taruh di depan, ada yang saya taruh di belakang. Di sini juga saya kasih daun. Ya. Setelah saya kasih daun, saya kasih bunga sekarang. Saya punya margrit, cantik sekali ini margrit. Taruh di sini satu. Lalu yang sebelah sini juga. Oke. Sudah saya kasih margrit. Saya ada gomprena. Kita lihat gomprenanya taruh di mana. Di sana. Lalu saya ada biji-biji ini rose hip. Saya akan taruh di sini.
sih. Jadi memakai bunganya sedikit karena saya mau fokus melihat ornamennya ini. Jadi boneka kita sedang bermain di situ. Lalu karena space-nya banyak sehingga dia kelihatan lebih jelas. Kalau saya penuhi bunga, nanti bonekanya kurang begitu atraktif, kurang begitu kelihatan, ya. Jadi warnanya saya pakai hari ini merah, unitinya adalah gomprenang dengan rose ini, ya, biji rose ini. Terus warna alumnya putih juga diserasikan dengan batu-batu putih ini. Jadi di sini rangkaiannya itu berimajinasi, ya, bermain-main sehingga fun sekali. Anak-anak mungkin suka dengan rangkaian ini. Ya, ini rangkaian bisa kita pakai temanya untuk 17 Agustus nanti. Jadi rangkaiannya sudah selesai, tancapannya paralel. Jika teman-teman suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.